Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Wa ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang dimuliakan Allah. Apa kabar Anda semua? Semoga di petang hari ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, sangat senang rasanya kembali saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Islam pada malam hari ini, yaitu kajian Ruqyah Syariah dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Ruqyah dengan Cinta. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu Ustaz Adam Amrullah. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah bikhair. Wa anta kaifal hal? Alhamdulillah kama tarani Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Ustaz, pekan lalu kita sempat jeda Ustaz, dan mungkin pekan ini pemirsa sangat menantikan kapan ada kajian Ruqyah Syariah, karena di daerah itu sangat menantikan. Bahkan ada kabar di sebuah daerah itu ketika nonton acara Ruqyah itu sampai satu kecamatan. Jadi karena emang jarang, tadi yang ada TV, ada satu TV nontonnya di situ semua. Layar tancap gitu. Iya, Masya Allah. Itu saking antusiasnya ingin menyaksikan. Dan mungkin pemirsa juga dapat memahami kami juga, yaitu Wesal TV. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang banyak sekali setiap kajian Ruqyah masuk ke layanan singkat, dan juga pertanyaan dari penelpon yang sering kali antri untuk bertanya melalui telepon namun tidak sempat terjawab. Mungkin siapa cepat dia dapat karena saking banyak ya, Masya Allah. Semoga pemirsa dapat bertanya, dan mungkin pertanyaan pemirsa juga dapat terjawab pertanyaan dari pemirsa yang lain yang mungkin saja sama pertanyaannya. Dan tema kita saat Ruqyah dengan Cinta. Iya. Mungkin ini sebuah dasar supaya kita memang harus lemah lembut, bukan cuma kepada manusia tapi kepada jin pun harus lemah lembut juga saatnya. Begitulah. Dan tentunya kami ingin mendengar cerita antum atau mungkin cerita rekan-rekan antum ketika meruqyah dengan cinta ya Ustaz. Iya, nah. Ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, tentunya kami mengundang Anda semua untuk berdiskusi terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Ruqyah dengan Cinta, di line telepon 0812-8329-6030 atau line telepon 0812-9100-0428. Baik, ikhwatul iman, pemirsa Wesal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, insya Allah Ustaz Adam Arullah akan memberikan kita sebuah cerita tentang Ruqyah dengan Cinta. Seperti apa? Kita akan simak bersama-sama bersama Ustaz Adam Arullah. Tapi Ustaz, mungkin antum dapat menyampaikan kepada kita semua, yaitu Ruqyah dengan Cinta, cerita-cerita yang mungkin dari sahabat atau rekan para Rocky yang meruqyah dengan cinta tersebut Ustaz. Nah, Ustaz, kamera yang ini ya? Iya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Siapapun kita, apapun prestasi yang kita capai, sebesar apapun keberhasilan kita di dunia ini, alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah, Rabbul Alamin, Allah Tuhan seluruh alam. Jadi tidak ada satupun yang berhak disembah, tidak ada satupun yang berhak dipuji, tidak ada satupun yang berhak diserahkan seluruh ibadah kepadanya kecuali Allah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, seluruh pemirsa Wesal TV dan semua yang menonton acara ini, pemirsa Radio Muslim, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan meninggalkan tentunya seluruh peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selainnya, atau kepada siapapun, apapun yang dipertuhankan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan kami, kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah, yang membawa risalah. Risalah yang dibawa sebenarnya oleh seluruh Nabi dan Rasul, yaitu la ilaha illallah. Semoga salawat dan salam
tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, ya, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, amma ba'd. Saya sebelum ada judul Merukyah dengan Cinta ini sempat terngiang-ngiang sebuah hadis, ya. Kenapa materi hari ini, mungkin pemirsa ada yang nanya, itu rukyah dengan cinta apaan sih? Emang kenapa sih enggak kayak rukyah yang biasa-biasa aja? Ya, ada latar belakangnya nih, ya. Saya waktu di kampus di Ma'had Utsman bin Affan belajar sebuah hadis. Antum tadi dengar, ya. Hadisnya pemirsa tentang ihsan. Saya belajar. Saya bacakan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kepada siapapun. "Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah." Kalau kalian membunuh, misalnya dalam sebuah peperangan, fa'ahsinu al-qitlah, maka perbaiki atau lakukan pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Ya, kalau lagi perang umat Islam, nah ini dahsyatnya Islam, tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh orang tua, orang terluka, ya. Dalam keadaan perang aja masih beradab. Bayangin, perang kan orang-orang panik, ya. Kalau enggak membunuh, dibunuh kan gitu. Itu aja masih milih-milih. Ini keluhuran Islam. Makanya enggak mungkin Islam itu teroris. Enggak mungkin sekali. Karena enggak mungkin, ya, kita membunuh aja hanya boleh dalam keadaan perang. Itu pun enggak boleh berbuat zalim. Enggak boleh. Wa idza dzabhtum, maka ketika kalian menyembelih, fahsinu adzibha. Kalau kalian menyembelih, kita mau bakar ayam nih, ya, atau motong kambing nanti Idul Adha, insyaallah kita motong kambing semua, ya. Fa'ahsinu, maka perbaiki cara kamu menyembelih. Masya Allah. Sama dalam keadaan perang yang genting, penuh mencekam di sana, berbuat ihsan. Ketika menyembelih, ya, ayam, ya kan. Apa sih ayam gitu kan? Alah, dibacok juga mati kan, mungkin gitu. Bahkan di tempat-tempat penyembelihan yang tidak syar'i, itu ada yang sapi diketok dulu pakai alat misalnya, atau disetrum dulu. Islam enggak begitu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian. Supaya enggak zalim itu, sampai pisaunya itu harus tajam. Wal yuri zabihatahu, dan hewan sembelihannya itu dibikin nyaman. Masya Allah, lihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nyembelih aja sembelihannya dibikin nyaman. Ini sembelihan loh. Ini sembelihan. Masya Allah, senang. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami para perukyah di Indonesia baru sebenarnya kedatangan tamu. Ya, dari Saudi, Syekh Khalid. Materi beliau apa tebak? Apa, Ustaz? Saya berhalangan hadir karena beliau mengadakan acara di Surabaya. Saya enggak bisa datang, tapi saya dapat beritanya dari kawan-kawan perukyah. Materinya pertama, adab kepada pasien. Adab kepada pasien. Bayangin. Ini materi yang jarang orang bawakan. Biasanya kalau baca buku rukyah atau datang ke tempat pelatihan rukyah, pertama, rukyah itu dari Quran, dari hadis, bacanya ini, akidahnya harus salafus soleh. Semua yang betul memang, tapi udah sering kita dengar. Makanya materi saya nggak ngebahas itu, karena saya yakin Ustadz Hasan, Ustadz Husain Al-Mubarak, dan rukyah-rukyah lain sudah sampaikan itu. Saya lebih ke banyak kasus-kasus rukyah. Supaya agak beda, ya, materinya, karena kalau sama juga orang mungkin nggak tertarik, ya. Nah, ini saya mau mengangkat sebuah topik ihsan dalam ruqyah. Syekh Khalid
mengajarkan adab kepada pasien. Kenapa? Karena ternyata ada perukiah yang tidak beradab kepada pasien. Sebagaimana ada juga pasien yang tidak beradab kepada perukiah. Tapi ini untuk perukiah, ayo kita beradab dulu kepada pasien. Dan materi keduanya apa, Syekh Khalid? Adab kepada bangsa jin. Adab kepada bangsa jin. Masya Allah, lihat. Ternyata hadis tadi, ya, Inna Allah kata bal ihsana ala kulli syai, sungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu, ternyata kepada non muslim pun beradab. Hatta dia non muslim, tetangga kita, kita harus beradab. Hatta makhluk-makhluk kecil, gak boleh kita ada semut lewat isengah. Ini kemana adabnya ini? Semut gak salah apa-apa, gak ganggu, gak apa. Ada juga orang-orang yang senang menyiksa. Jadi kalau di Facebook di mana itu suka ketemu kucing dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Ini ngeri sekali. Adabnya kemana? Nah, okay. Saya akan bawakan ini dalam tema rukyah. Nah, saya akan sampaikan kisah berikut ini, ya. Jadi saya punya orang yang datang ke tempat saya untuk saya rukyah. Beliau, semoga Allah menjaganya dan keluarganya, adalah pemirsa WSL TV. Rajin ini tadi nonton ya. Saya mau nonton. Masalah tafadhol. Ya. Sering dijumpai kekerasan kepada pasien dalam terapi rukyah. Ya. Ada yang ditonjok, ada yang merukyah begini, akhi. Tuh, begitu ada. Ada yang ditendang, ada yang diinjek lehernya, ada yang ditampar oleh perukyah. Itu ada yang seperti itu. Nah, sering juga kekerasan terjadi kepada bangsa jin. Maksudnya gimana? Ketika merukyah, itu perukyahnya ngomong gini, keluar kamu, kalau enggak kamu saya siksa. Saya bakar kamu. Halo, siapa antum? Man anta, bisa-bisa ngebakar setan. Itu secara akidah aja perlu dipertanyakan. Kok berani-berani mengakui bisa membakar setan? Dan kok itu keluar kata-kata sombong kalau menurut saya? Dan emosi. Ya, emosinya membakar. Mengaku, mengklaim membakar setan. Ini hati-hati juga, karena pelajaran akidah nanti bahaya. Ya, jadi kadang-kadang tidak ada ihsan-ihsannya gitu. Gak ada berbuat santun kepada pasiennya, kasar. Kadang-kadang ada pasiennya yang misalnya belum sembuh. Itu langsung divonis. Ibu ini belum sembuh karena ibu hatinya sudah busuk ini. Wah, ini kok jam sekali. Bagaimana antum kalau jadi pasien belum sembuh, datang berharap ke seorang ustadz ingin disembuh, ingin didoakan agar sembuh maksudnya. Terus malah divonis macam-macam, kamu ini begini, begini. Kamu belum sembuh gara-gara brengsek sih. Gak mau tobat sih. Jadi divonis malah. Kira-kira gak usah perukiah deh. Kalau kita ke dokter, mau gak balik lagi ke dokter itu? Gak bakal mau. Dakwah kita nggak ada yang nerima. Padahal rukyah ini lagi lucu-lucunya rukyah, kalau saya bilang ya, rukyah ini entah kenapa lagi melesat sekali. Kemana-mana orang minta diadakan apa sih rukyah. Jadi begitu, jadi kepo, pada kepo semua. Saya baru dari perusahaan kontraktor lumayan kontraktor besar di Indonesia tadi siang. Mau ngapain mereka? Mau tahu rukyah itu apa? Bayangin. Sampai ke professional workers. Alhamdulillah saya praktek tadi, saya ajarin mereka praktek rukyah mandiri, ya, karena memang saya lebih ke mengajarkan orang merukyah mandiri. Alhamdulillah bisa. Wah, itu ada yang nggak tahu saya pakai apa, mereka mungkin dulunya wah muntah-muntah begitu kan, padahal baru baca Al-Fatihah ayat kursi, simpel sederhana. Nah, kekerasan-kekerasan kepada pasien atau kekerasan kepada jin, belum apa-apa udah mau hantem hajar, keluar jin, lo saya bakar. Nah, ini ternyata kalau saya renungkan dan saya tanyakan kepada guru-guru saya, tidak sedikit pun ada ihsan di situ. Sama manusia enggak ihsan, sama jin enggak ihsan. Saya khawatir bisa kena serangan balik. Jadi tolong ya, saya mengajak dengan cinta ini, saya ajak semua perukyah, semua seluruh umat bangsa ini yang mau belajar rukyah, ayo rukyahnya dengan adab. Rukyahnya dengan ihsan. Enggak mungkin Rasulullah caranya seperti itu. Dan ingat, ada serangan balik. Mungkin suatu hari saya ceritakan serangan baliknya kepada seorang Rocky perukyah yang kalau merukyahnya kasar. Tapi jangan sekarang, karena
simpan buat materi besok. Nah, Allah mewajibkan berbuat baik kepada siapapun. Itu akhlaknya muslim. Nah, saya punya cerita nih. Ada seorang artis, seorang artis nih yang nonton ini. Artis beneran. Beliau hijrah, ya, jadi pemirsa Wesal TV sekarang. Rajin nonton acara-acara kajian-kajian di Wesal, alhamdulillah. Beliau sayangnya kena santet. Dikirim oleh seseorang, saya nggak usah sebut, karena bisa benar, bisa enggak. Jadi kalau jin ngomong bisa benar, bisa enggak. Sulit memastikannya. Apa yang terjadi? Ya, beliau saya ajarkan beberapa cara mudah yang nantinya akan kita lakukan setelah Isya. Cara merukyah dengan cinta. Apa yang beliau lakukan ketika kena santet itu? Salah satu episode kehidupannya, suatu malam didatangi makhluk yang serem. Didatangi makhluk yang serem. Bisa jelasin, Ustaz? Ya, dalam mimpinya maksudnya, dalam mimpinya. Orang yang kena sihir itu sering mimpi-mimpi buruk sering. Jangankan kena sihir, kena gangguan jin aja itu sering mimpi-mimpi buruk. Nah ini juga tips bagi Anda yang kena sihir atau gangguan jin yang sering mimpi buruk. Jadi datang makhluk serang. Nah, dengan penuh cinta sang artis berbuat ihsan kepada makhluk itu. Itu kalau datang makhluk serem gitu, wah, bawa pisau tajam mau bunuh, apa yang Anda lakukan? Lawan ya. Ini begitu dia begini, didawai sama si artis. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Apa manfaatnya kamu bunuh saya? Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Saya pengen kamu bahagia. Saya cinta sama kamu karena Allah. Cinta sebagai makhluk. Sesama makhluk maksudnya. Jangan bunuh saya. Saya sayang sama kamu karena Allah. Ayo, jangan bunuh saya. Ya. Dalam beberapa kasus kami para perukyah ngajak tobat. Kurang lebih seperti itulah. Nuansanya nuansa ngajak tobat. Jangan begini. Apa sih manfaatnya buat kamu? Didakwahi dengan cara yang santun dan dakwahnya dalam rukyah tidak menyelisihi kaidah-kaidah dakwah kepada bangsa jin. Ya, karena ada ulama sebagian yang melarang. Murni semua dilarang, ada yang membolehkan. Nah, ini yang membolehkan pun masih aman ini. Didakwahi untuk menghentikan kezolimannya, kan gitu. Kalau kami para perukyah ajak dia masuk Islam, ajak dia tobat. Jangan sampai keluar dari mulut kita ancaman-ancaman, gue bakar lo. Nah, kita ini siapa? Atau ada kesombongan. Ya. Itu marah-marah lagi ngomong sama jinnya, mendakwahi jin dengan marah-marah. Ini enggak, ngomongin dengan santun, tenang aja. Nah, si artis ini berbuat ihsan. Jangan dibunuh saya. Saya sayang sama kamu karena Allah. Kamu makhluk Allah juga. Sadar enggak dia gitu? Si jinnya ini nyadar. Oh iya, saya makhluk Allah. Saya enggak boleh zolim. Nanti kalau zolim, Allah marah. Makhluk itu nangis. Sebagaimana kami para perukyah, saya kadang-kadang mendakwai jinnya tobat tuh sampai nangis. Wallahu a'lam. Ya, kalau memastikan kita enggak bisa ya. Tapi jinnya nangis. Kemudian diajak baca syahadat mau, kemudian keluar. Gampang sekali. Nah, ini artinya maksud saya, cobalah dakwah dulu dengan lembut, dengan ihsan. Jangan dikit-dikit gebuk. Belum apa-apa juga gebuk, tendang, injek, piting, tusuk kakinya pakai besi, pakai alat. Luka-luka, ya Allah. Ya dulu saya juga begitu ya, nampar juga. Saya pernah menampar pasien. Saya tobat ini. Dan saya mengajak kepada semua perukyah, yuk ikuti materi nanti setelah Isya. Saya mau share sederhana dan berhadiah nanti bagi Anda yang siap jawab kuis. Kita ada kuis, ada 4 atau 5. Anda dapat hadiah ini, satu buah buku dan DVD tutorial cara merukyah dengan cinta. Sederhana sekali. Ikuti kisahnya nanti setelah, ikuti materinya setelah Isya ya. Yang jelas makhluk itu kemudian berhenti menangis, berhenti mau membunuh, pisaunya jatuh, kemudian dia pergi. Lihat betapa banyak kasus selesai dengan dakwah dengan cinta. Banyak akhirnya ya, ini
tahadus bi nikmah, meruqyah tanpa harus jungkir balik, gulet gulat di bawah tanah, enggak, udah enggak begitu lagi, udah itu konvensional itu yang dulu. Sekarang ruqyah udah banyak pengalaman guru-guru kami yang kami serap, yang ternyata ruqyah itu bisa mudah sekali. Tapi ada beberapa step sebelumnya ya. Jadi itu kisahnya. Akhi, semoga ini jadi inspirasi buat seluruh peruqyah dan seluruh orang yang mau belajar ruqyah atau pasien untuk meruqyah dengan cinta. Dan kita akan segera kembali setelah Isya nanti insyaallah. Ya, terima kasih. Iya, menarik dengan ruqyah dengan cinta. Nah. Pengalaman dari seorang artis tersebut yang tidak antum sebutkan namanya. Hmm. Ya, semoga hanya Allah yang tahu apa yang dia lakukan oleh orang tersebut. Ya, tapi menarik sekali Ustaz kalau hal seperti itu. Mungkin ada juga dulu ketika lagi awal-awal gitu, bahkan kemarin-kemarin juga masih seperti itu Ustaz. Ketemu orang gitu lagi kemasukan, ya kita dengan gubuk keluar. Hmm. Justru malah kalau kayak gitu jadi jinnya itu soalnya ingin melawan Ustaz. Ya, jadi gini, kalau orang kesurupan, siapa yang bisa bilang kalau itu jinnya yang salah? Mungkin enggak. Kalau di Syekh Wahid Abdussalam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wa Syaiton, dan ada di toko buku terkemuka, judulnya Ruqyah tebel seperti ini. Pemirsa udah pada beli. Nah, kalau udah beli udah pada baca belum? Karena tebel tuh. Bacanya jiper kadang-kadang. Iya. Nah, di situ dijelasin bahwa ada orangnya yang zalim. Buang air panas, enggak baca bismillah, kena jin. Jinnya tersakiti. Terus dia balas. Ayo. Dia motong alang-alang ketemu ular dibunuh. Padahal kata Rasulullah enggak boleh langsung dibunuh. Siapa yang zalim? Saya enggak dalam posisi membela kepentingan jin, enggak maksudnya. Tentu orang kena kesurupan bisa jadi dia mengundang jin. Contohnya yang suka apa tuh? Mohon maaf ya. Yang atraksi budaya-budaya yang masukin jin ke tubuh. Makan beling, makan apa? Ya. Itu kan dia masukin sendiri. Lah, itu salah siapa? Atau dia belajar ilmu kebal. Masa mau nyalahin jinnya? Nah, alhamdulillah kami belajar bahwa sama-sama kesurupannya, sama-sama kena gangguan jinnya, solusinya bisa berbeda. Kalau itu gara-gara salahnya, dia harus taubat. Kalau enggak taubat, antum mau paksa keluar, mau injek, enggak keluar, Fi. Dia bahkan berani mati itu jin-jin kadang-kadang. Biarin, saya enggak mau keluar Ustaz, saya sampai mati, sampai begitu. Ya Allah, ini jin seriusan ini. Ya ternyata orangnya ada yang salah. Berarti kalau di posisi Allah dia salah, berarti dia itu punya kewajiban taubat dulu. Jadi enggak bisa semena-mena langsung main gebukin jinnya keluar, enggak. Oke, kalau satu jinnya. Ada loh yang ngakunya jinnya ada 100.000 juga ada. Kalau digebukin mati satu. Masih ada lagi. Kalau ada 100? Tiap hari digebukin. Sembuh enggak, rontok iya badannya. Nah, ini juga enggak logis gitu loh. Kalau ngeluarin jin harus dengan gebukan itu enggak logis. Pasti enggak begini cara Islam. Adapun mereka yang berdalih menggebukin pasien dengan cara gebuk, siapa yang melihat gebukannya? Apakah tepukan, jangan-jangan tepukan lembut, dia menerjemahkannya, menafsirkannya, tonjokan keras, itu juga udah berbeda. Dan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang berilmu, yang pasti tahu dia bagian mana yang harus dipukul, level kekerasan pukulannya. Jangan dibandingin sama orang yang baru belajar ruqyah, baca al-ikhlas aja kadang-kadang fales, tajwidnya berantakan. Terus ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggebukin jin, gebukin terus dua. Wah, ini makanya mohon maaf ya, saya pemirsa dapat banyak laporan bahwa di sana sini masih banyak ruqyah yang menimbulkan trauma. Dan ini justru menghancurkan dakwah ruqyah yang kami bangun akhir-akhir ini, yang para asatidz kami, guru-guru kami bangun. Jadi kayak apa ya? Oh, kamu grupnya itu ya, yang ruqyahnya kasar. Oh, bukan saya bilang. Enggak. Kami beda. Saya sampai bilang begitu. Kenapa? Supaya umat tidak kabur dari ruqyah. Kan kalau umat kabur dari ruqyah, menyangka kalau ruqyah itu harus serem, ruqyah itu harus kesurupan. Padahal ada ruqyah tanpa kesurupan. Nanti saya setelah sholat isya saya jelasin. Ada ruqyah dengan lembut,
Ada rukyah dengan tobat, sederhana. Nah ini tolong para perukyah yang melihat ada perukyah yang kasar, tolong di stop. Karena dia sedang menghancurkan rukyah. Karena dia sedang merusak rukyah. Dan ini saya pribadi menyayangkan kalau terjadi lagi dan lagi. Ya, semoga Allah berkahi dakwah ini. Semoga dengan rukyah Allah luruskan tauhid kita. Allah hidupkan sunnah di negeri yang tercinta ini. Enggak, sana. Baik, Ustaz. Baik, kata teman, bisa wasal video yang kepengar Radio Muslim 837 AM. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan rukyah dengan cinta, atau mungkin langsung praktek setelah jeda Isya nanti. Dan kami pun mengundang Anda semua di line telepon 0812-8329-6030 atau line pesan singkat 0812-9100-0428. Tapi kami akan undur diri sejenak untuk mengumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kajian.